baik kita hidup 40 tahun ni, kita happy. Nah, itulah komitmen ni sebenarnya. Dia tak memanjang kat usia pun. Usia kita tuan cakap memang 40 meninggal. Dan apa-apa pun memang akan meninggal juga, betul tak? Quality of life tu lah, maksudnya kita nak hidup macam mana. Nak happy ke, nak depressed. Tak lah, kalau kita dapat tua, tapi tua dalam keadaan yang tak best. Ni kita dapat tua, tapi tua yang best. Tua yang quality. Tak ada sesuatu orang, lu sakit ke. Banyak bantu orang, banyak manfaat pada orang. Macam inilah kita nampak yang lain kan, artis-artis lain buta kepada produk-produk sekalian, ya, pemakaian sekalian. Sebenarnya tidak dalam keadaan Ella. Ella lebih kepada kita panggil pendukung ataupun kita pernah beri Ella last year, tahun lepas, dinamakan Super Women Hormone Wellness Award. Maksudnya Ella diiktiraf sebagai macam kita panggil ikon kesihatan wanita yang diberi oleh sekalian kepada wanita kesihatan, boleh kan? Dan kesihatan pula. Berhati-hati dia dengan istilah ya, dan masa sama dia bermula ni Ella sebagai station di sekahir itu sendiri, dan bermulalah journey Ella dalam dalam pemulihan, what you call hormone journey, healing hormone journey, journey ini dan menyebabkan Ella sendiri bercakap-cakap dengan ini, dan sebenarnya macam pempengaruh terhadap sekahir. Itu Ella ada figur, Ella tak ada selesa, walaupun fizikal tak macam sakit ke apa, tapi dalam your inner rasa macam apa yang ada tak kena, ada tak kena, tak selesa, dan you tak happy, macam what happened to me, kan? So, thank you sayang. Tawa, menari kasih tanpa cinta, bagai lagu tanpa ini.